pada hari ini, Jumat 12 Januari 2018, mulai pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Wisma Haji Indramayu, dilaksanakan kegiatan silaturahmi Kamtibmas Kapolres Indramayu, AKBP Arif Fajarudin, SIK MH MAP, kejajaran Polsek, dengan elemen masyarakat Kabupaten Indramayu. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolres Indramayu, para pejabat utama Polres Indramayu, para Kapolsek Zona 1, beserta unsur Muspika, Camat, dan Ramil, para kuhu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Kegiatan silaturahmi tersebut dalam rangka antisipasi menjelang pemilu pada serentak 2018 untuk mewujudkan wilayah Kabupaten Indramayu yang aman dan berarti kerja keras. Yang disampaikan oleh Pak Kasat Lantas, terima kasih Pak Lantas. Kegiatan ini merupakan tindakan analisa dan evaluasi 2018 yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat karena dalam jabatan tugas saya juga termasuk pada masyarakat apa-apa yang sudah kita laksanakan kemudian apa yang akan kita laksanakan di tahun 2019 dari program-program yang kita laksanakan 2017 berhasil kemudian nanti di tahun 2018 akan kita tambah lagi yang kedua program prioritas yang pertama adalah penyimpanan anggota dan yang kedua bebas dari begal motor punya hal yang masih kita tidak lanjut karena tidak ingin tidak lagi masih ada begal motor kemudian kita untuk khusus demikian dari Wisma Haji Indramayu saya laporkan.